seni kapur yang dulu kat sekolah tu cikgu tulis ya. Ingat tak Zek? Zek sekolah dulu pakai kapur. Of course. Ha? Kapur sempat. Pakai kapur, okay, sempat. Dalam kotak kan. Dalam kotak tu kan. Kalau siapa je yang tak bagi tumpuan, pam balik. Betul. Jadi inilah dia hasil yang sekarang ni ada evolusinya. Zek, kita nak cerita pasal apa ni Zek? Kita nak ceritakan berkenaan lukisan-lukisan ni lah sebenarnya Muaz. Pelukis kapur bersama dengan kita saudara Fahiri Muhammad Dahlan. Assalamualaikum. Salam. Kita rasa macam sayang kalau tutup-tutup tadi. Okey, boleh ke ya Fahiri berikan sini sikit? Berikan sikit. Alright. Nama manja ni apa? Nama manja. Okey, kita situ. Nama manja? Ha, yang selalu orang panggil? Fahiri. Fahiri, okey Fahiri. Sini. Fahiri, jauh sangat Fahiri. Boleh. Okey, pandang kamera. Dah tak nampak Zek pula. Okey, Fahiri mungkin sebenarnya sebab apa Zek minta ke tepi sikit sebab nak tunjuk ni. Ini hasil yang Fahiri buat dalam masa satu malam je. Dalam masa satu malam Zek. Bawah tu kalau anda tak kenal Yani pelakon nombor satu Malaysia. Tak nampak Fahiri. Fahiri mungkin duduk sini. Berdiri kat sini, okay, saya ke sini. Okey, macam ni bila kita tengok kan. Muaz dengan Zek punya lukisan kapur ni. Ni Zek. Berapa? Bukan chef. Tapi Zek. Berapa lama macam Chef Adu? Berapa lama ambil masa ni Fahiri? Kalau ni dalam 2 jam. 2 jam je macam ni? Uish. 2 jam. Ya betul. Okey, awak bukan cikgu sekolah? Bukan. Okey, bagaimana masa mula-mula awak dapat ialah tahu kelebihan yang awak ada ni? Tak semua orang berminat dengan kapur ni kan, selalu orang kepada ialah apa lukisan digital. Ya. Saya mula dari kawan sebenarnya. Kawan dia buat coklat ni. Okey. Lepas tu saya tolong dia. Lepas tu tiba-tiba lagi power. Bukan. Lagi power lah. Dia lagi power lah. So apa ni, saya jadi minat nak cuba. Dia pun suruh saya buat. Saya buat dan sekarang dia dah tak buat. Dia fokus dekat buat lagi. Mural pula. Mural. Okey. Jadi so yang ni saya buat solo lah. Ini adalah Ronaldo di sebelah sana. Jadi bagaimana anda tengok lukisan yang telah pun dibuat? Ini adakah pakai kapur yang kat sekolah pakai tu? Betul. Sama, tak ada yang istimewa eksklusif. Cuma kalau yang kala-kala macam ni pakai soft pastel lah. Soft pastel. Bukan macam kapur sekolah tu. Ada warna. Saya nak bagi tahu takut orang ingat print. Tak ada kapur betul. Kalau kenapa lukisan kapur berwarna ni lebih susah sebenarnya? Dia sebab main dengan colour lah. Sebab nak bagi tone dia nak kena, kalau salah tone tu jadi lain. Dan ini kalau saya rasa kalau sekali kena air habis lah. Betul. Itu bermakna kalau nak buat ni kena betul-betul peluh pun tak boleh. Betul. Ada nak tunjuk demo ke? Ya betul. Jom kita mulakan. Okey. Itu dia Zek. Okey, nak buat apa ni? Mari kita lihat apa yang nak lakukan. Saya nak... Nak colour berapa petiam? Okay. Nampak tak? Macam mana kamera nak nampak? Kita belanja kamera sikit. Okey dah, ngam. Alright. Ngam. Okey. Jadi teknik apa ni, Fahiri? Teknik mengalir ke? Mewarna. Zek, kalau tengok macam mana Fahiri ditarik pun lurus lah, Zek. Kita kalau tarik dulu, kalau menulis kat papan hitam ni, saya memang tak berjaya selalu. Sama. Menyengit. Menyengit tak apa. Saya tak boleh. Saya akan tahu. Saya bercakap pun meremang. Dia macam ni. Ya, betul. Ngilu. Ngilu. Dia kalau yang colour ni, tak perlu nak apa, full lah. So, lepas tu kita pakai jari je. Nanti dia dah. Dia jadilah tone-tone macam tu. Ya, betul. Satu garis pun macam tu, macam mana nak buat gambar kita orang ni. Gambar Muaz dengan gambar Zek mana lagi susah nak buat? Ni lah. Gambar Zek. Itu pun soalan susah tu. Selain daripada nak jawab. Sebab baju dia punya kedut-kedut ni. Tapi Zek punya smart. Saya punya ni, saya macam cakap lah. Macam pelakon filem. Saya, nampak? Okey, jadi kalau anda yang tertanya-tanya, apa yang dipakai, memang betul. Ini antara saya rindu sebenarnya nak pegang kapur ni. Dah lama tak pegang kat sekolah dulu. Sama. Nampak? Maksudnya kalau kamera tengah tunjuk, kalau kita belanja tak tu je, okey tu sekali lagi kapur je. Kalau kita ngilu maksudnya awak dah tak ada perasaan tu lah kan. Jadi
inilah dia. Okey, boleh awak pernah tak buat gambar-gambar ni dengan warna-warna ni? Dengan color hitam putih. Pernah buat juga. Okey, jadi bagaimana dari segi demand? Sebab kalau kita tengok ada satu time tu, waktu saya ulang baliklah waktu saya kahwin dulu pun saya guna belakang ni adalah guna kapur. Masa tu tengah popular tahun 2012. Semua benda. Ada je kaitan kan. Zaman tu saya 2012 awak dah mula belum lagi belum. Kan? Tapi zaman tu memang popular Zat. Semua orang kahwin akan cop belakang cop art dekat belakang tu tau. Tapi sekarang ni macam mana dari segi demand? Ramai tak? Maksudnya orang minat, orang nak buat lagi. Nampak kita tengok macam family day, lukisan ni. Ramai. Untuk sekarang ni banyak untuk event dinner. Dekat kafe-kafe awak ada buat? Kafe, yes. Kafe buat sampai sekarang ada. Kafe sampai sekarang? Kafe saya tak pernah buat lagi. Fadi, soalan serius, soalan serius. Boleh buat hot tak? Hot. Tulisan bahasa Arab pun, Jawi tu. Kau memang melukis je? Melukis je yang apa ni. Okey. Tulisan hot tu kurang sikit. Kurang sikit dah. Okey. So nak tahulah, ada tak nama-nama teknik-teknik dia yang menjadi kegemaran Ferry dalam buat cok art ni? Teknik dia shading lah. Shading? So kalau macam... Lama ni bos baby. Ini berwarna, Mas. Ni berbeda anak saya. Ni berbeda anak? Senang macam ni. My bestnya. Nama anak Atta. Ya, betul. Atta. Ui, best lah. Bapak dia sendiri boleh buat macam ni. Ya. Anak datang dia padam, marah tak? tapi dia tak susah, dia tak senang nak padam kan. Dia kena guna air. Tak juga. Kena guna air juga. Tapi kalau kita buat kita padam macam tu dia rosak. Rosak juga. Tapi okey, kalau let's say lah orang dia ada mesti ada alat yang boleh kekalkan lama. Boleh. Ada. Kita dia spray ya. Spray. Kau tidak sayang pun saya dah bola lama. Ya ni dah, ni boleh tahan lama tak? Ni tak. Tak spray. Ni tak spray. Dia akan bawa baliklah. Okey, lepas tu teknik kapur saya tengok kat sini. Saya check tau. Sebab saya nak tengok kapur ni tulen ke tak kan. Ini yang yang asalnya. Muaz, cuba sign kat sini. Tak payah sign, nanti dulu. Biar dah last kita sign. Jadi, maksudnya ada teknik dia nak kena asah ke ataupun memang jadi begini? Memang jadi. Nampak macam pensel. Berapa harga satu ni? Kalau dulu macam murah ke? Saya tak ada jual pun, saya just sewakan. Macam sewakan. Untuk event-event, saya sewakan je. Oh, iyalah betul lah. Lepas tu hilang. Betul. Nanti saya bawa, saya padam balik. Okey. Macam ni pun sewakan lah. Letak sini dulu 2 minggu, nanti ambil balik. Betul. Okey, Ferry. Untuk orang yang berminat, kat mana nak tengok Ferry? Kat Instagram ke Facebook ke mana? Siapa yang berminat, boleh tengok dekat IG saya. Fahiri Dahlan. Kat situ ada saya post macam-macam lah pasal cok art ni. Betul. Untuk anda yang mungkin ada minat yang sama kan. Kadang-kadang benda ni bila kita share-share ni seronok. Kan abang buat kat mana event macam mana nak belajar, nanti anda boleh kongsikan di sana. Ini Instagramnya. Jadi terima kasih Ferry kerana bersama dengan kita. Okay. Orangnya pemalu. Pemalu. Saya yakin baju kuning adalah seorang yang pemalu. Ya, tadi kita pakai baju basi. Kalau warna kuning ni apa kan? Tapi baju kuning naik nampak tau. Dia seorang je naik pada kita, Zak. Selamat raya. Nampak jauh macam pasal. Alright, terima kasih banyak Ferry. Okay,